Halo, assalamualaikum. Semangat pagi, kembali bersama saya Ferry Cash Braja di Target Makan. Friend, pagi ini kita berada di Kota Ranto Prapat. Mantep, friend. Nah, ini kalian kita lewat. Kita mau ke arah daerah Negeri Lama. Nah, jadi kita ngelewati kota namanya itu Ranto Prapat, friend. Nah, yang mau kita kunjungi ini dah. Roti Akur atau kedai kopi Akur. Wah, ini mantap ini, friend. Bang, wis dengan bang siapa? Susanto. Siapa? Susanto. Susanto, wis. Bang, ini tahun berapa? 2006. Woi, ini friend. Wow, kan, betul legend kan. Berarti ini udah generasi ke 3 ya. Wis mantap. Ini setiap hari buka ya, bang ya? Setiap hari buka. Kecuali hari libur besar tutup, friend. Dari buka jam? 7.30 sampai jam 11 malam. Jam 7.30 sampai jam 11 malam. Jadi kalian kalau lewat Ranto Prapat, ini bisa ini. Ini andalan ini, friend. Ya. Legend. Udah dari 1896, bayangkan. Ini menunya apa ya, Bang? Kopi-kopi, ya. Nah, roti bakarnya best ini, friend. Nanti kita cek ya, friend. Kita pesan ya, Bang ya. Oke, mantap. Thank you, Bang. Ini roti bakarnya, Bang ya. Wih, mantap, friend. Ini yang agak besar. Jadi mereka bakarnya masih pakai arang ya. Mantap, Bang. Hah? Biar wangi. Biar wangi. Wah, mantap. Nah. Jadi kalau yang enggak bisa kopi Aceh ya kan. Nah, ini dia di Kalangkunya ini, friend. Oke, friend, ini dia kopinya. Dia tipe rotinya itu kan karena dibakar pakai apa? Arangnya kan. Jadi wanginya itu waduh. Enak. Enak, Kak. Wow. Minum kakak mana minumnya? Minum kakak mana? Belum. Jadi kalau kalian lewat daerah Ranto pagi gitu kan, sarapan di sini bisa. Sarapan roti ya kan. Ini pesan lagi ya kan, rotinya ya kan. Buat satu ini lagi. Enak. Enak, friend. Mama. Hah? Mama. Mama, kopi. Saya pecah kan, pas. Enggak. Pas ya? Dari dulu kan. Ya, kalau Pak, kesana pakai. Ya, kopinya kopi Sidikalang ini ya. Iya. Kita di sana sering kopinya apa Aceh, ya kan? Gayo. Nah, ini Sidikalang. Roti ini enggak boleh. Kita pesan lagi rotinya. Ini bela aku. Duh. Habisin enggak? Enak ya? Ada. Ada lama. Lama.
Ya memang roti aja dia, roti bakar aja. Makanannya roti bakar aja. Tapi rame, friend. Ya. Mantap, Ren. Bang, ini rotinya dia bikin sendiri atau semua bikin sendiri? Mantap. Rasanya memang nggak berubah, Ren. Dulu pernah kemari, selainya itu nggak berubah. Mantap. Ini lokasi pastinya mana, Bang? Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani. Simpang 4. Pas Simpang 4 ya, Bang ya. Ren, nanti kalian kalau dari masuk ke kota Rantau Perapat itu dia ada seberang kanan ya, Bang ya. Tapi kalau kalian dari arah Pekanbaru ke Medan, dia sebelah kiri pas itu. Bang, ini tuh harganya berapa, Bang? Untuk rotinya satu porsi berapa? Ya, roti bakar kalau yang kemarin tadi terpotong, porsi 6.000. Ah, murah, friend. Yang besar? Ya, kalau satu batang, bungkus biasa 12. Dia ada dua macam tadi, yang saat yang kecil-kecil itu 6.000 satu porsi, yang besar itu dia 12.000. Untuk kopinya, Bang? Kopi kita 8.000. Hah? 10.000. Terus murah kan, friend? Rasanya enak, friend. Oke, Bang, kita bayar. Punya kita berapa tadi, Bang? Bang, thank you. Nggak ada buka cabang lagi nih, Bang? Belum ada, Bang. Kami masih mau rencana nanti mau buat kopi sendiri, Bang. Oh, iya ya. Oke lah, mantap, Bang. Semoga sukses, Bang ya. Thank you, Bang. Bye-bye.